Halo, assalamualaikum Mas Bro, masih bersama Mang Beben di channel itu paling madep salam dunia Beben TV Ribon. Di vlog kali ini ya, ini Mang Beben teh mau pamitan sama si Emas sama si Abah yang sudah menjamu Mang Beben sama si Gonrongnya. Si Gonrong yang makannya ruwog udah ngariweuhkeun ya. Jadi perjalanan atau ya pulang. Pokoknya mah tempatnya di sini aslinya banyak pisan bagongna ya. Jadi buat para pemburu di daerah Cianjur, di Bandung, dimanapun ya, sok berburu ka dieu, bantu petani buat menghilangkan hama babi hutannya ya. Jadi Mang Benrek pamitan heula, oke, tetap cekidot cekidot. Oke Mas Bro, nah dong main pamitan heula ka si Mas ya, mana udah nangis loba. Iya atuh da era mana teh tah Kang Canta sarua deui. Ya, pamitan lah yuk. Nah, buat Om Jerry juga ya, nih, Mang Beben mau mau apa? Mau bilang dulu buat Om Jerry nih, pamitan dulu sama Om Jerry. Ya. Hatur nuhun pisan udah mengajak Mang Beben ke sini, Om. Ya, sami-sami saya juga mau pamitan yuk. Yuk, pamitan ayo. Tuh buat si Omnya, Om Apit. Mana ya, Kang? Ah, terima kasih ya. Banyak ya, Kang ya. Om, hatur nuhun ya, Omnya. Sudah menemani di sini. Sehat-sehat selalu, semoga segera mendapatkan jodoh anak SMA. Amin, amin. Ini amin kan, Ram? Amin kan, ayam budak SMA. Ayam budak SMA. Kok kudu meunang ya, Mak, atuh nuhun ya, Mak. Amin. Sehat-sehat. Kirang punten ya. Ya, siap. Sehat-sehat buat Ma ya. Semoga nanti Ma ke saya ke sini Ma makin glowing. Ah, makin glowing. Kayak dipamakeun skin care MS Glow. MS Glow. Bah. Bah, pamitan lah, Bah. Atuh nuhunnya banyak. Iya. Ulah disangsang kayak mau namangan di kadieu nya. Iya, atuh sering. Ku abi doakeun semoga emak jeung abah gaduh murang kali nu ka-15. Amin. Moal atuh nuhun sehat selalu buat abah sama mamanya. Buat yang ngapit oge sehat-sehat ya. Insya Allah dijabah budak SMA na. Yuk sekarang orang pamitan. Nih buat Om Jerry juga nih. Hatur thank you sudah mengajak. Mudah-mudahan aja nanti mungkin insya Allah ada menginap jili 2. Ya. Entah di mana dan kapan, mudah-mudahan aja mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan ya kita semua sehat. Mudah-mudahan vlognya rame. Ya. Amin. Pasti Kang. Pasti Kang. Amin, amin, kan, amin ya. Kita. Siap, siap. Ini rombongan dong. Cocok digotong gitu, Bay. Enggak tuh. Beratnya? Iya, berat, Om. Jadi nanti si Capo saya yang pegang. Enggak, dia mah biasa makannya sore mah. Cicing Capo. Capo. Sieun teh mana hepe. No sendal urang. Capo enggak boleh. Enggak boleh masuk, beratan ke si Gondrong. Eh Capo, kita pulang. Akan pulang nih, Kang Beben sudah survei ya, mudah-mudahan nanti beserta timnya bisa datang kemari. Siap Om, nanti gaskeun lagi ke sini. Buat bantu si Mak. Bantu petani ya Kang Beben ya. Siap, siap, siap. Buat Mak, si sehat-sehat. Abah, sehat-sehat. Karena rekan-rekan. Yang bagus, angkat etak gorogol. Aji gorogol kandang, pet kargo. Mak, sehat-sehatnya Mak. Ma. Bah, assalamualaikum, mayu. Hei, Capo, udah. Eh. Mari pulang. Ayo, pulang. Tadi 3 brus deh. Anjir, baur, aing bisa 3 brus deh. Ulat. Eta kunaon aing mah? Ah, aing tara balik. Sampai berjumpa lagi dengan suasana rumah si Abah yang benar-benar pisan di tengah leuweung ya Mas Bro tuh. Leuweung sawah semuanya, duh aing mah bakal sono banget ini. Buruan rong. Perjalanan pulang ke tempat parkir mobil ya. Ada si Kang Chandra sama si Kang Cawan rong tadi belakang. Om Jerry di belakang aja nggak mau di depan. Kenapa Om sini ke depan Om? Saya malu ini sama Capo Kang. Malu, cina malu ya. Malu saya. Ayo pari bahasa malu segala ya. Dah mager Capo mah tuh. Wuk 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 wuk.
ya. Jalan mau ke rumah si Mate kayak gini, Mas Bro. Saking kulo beungna. Ayo. Come on, capo, come on, pulang. Ayo, kamu mah. Senang si capo dibawa jalan-jalan gini. Ini ayam giling yang sekarang Mang Beben pakai. Kalau misalkan ada yang mau pesan, ini ngikutin menunya Mang Beben, ngasih makan ke doginya. Bisa ya? Mas Bro ya, ada tapak lagi nih. Bekas bagong, bekas babi hutan. Tuh, kasuk baru kasungka. Tah, anyar pisan eta. Tuh, kadieu tuh. Ah, tuh loba ye mah. Ulah tatu-tatu-tatu beki. Enggak kadieu tuh om tuh. Mereka urang. Tah. Tuh kadieu ye. Oh, kadieu ang, tinggal ang. Nya kadieu tuh ka leuweung eta. Tuh, tinggali. Nya ye kadieu tuh. Ieu arah tah. Mapain eta. Trek bieu mah. Heeh tuh. Tuh, itu tuh. Itu turun belah itu tulang-tulang. Ini turun balik tuh, tunjukkan tuh. Tuh. Ya, mapai ke belah itu nya. Heeh. Tuh, Mas Bro ya, lihat tah. Ini Mang Beben enggak bohong ya. Cicing Kang sok Kang terus Kang gitu Kang adegan gitu Kang. Urang rek eta Kang Cana Kang pura-pura nunjukkan tuh. Tuh. Baru. Lihat. Arahna ka ditu nya. Oh, berarti emang paliwatan. Anyar ta, ieu anyar keneh, ieu geus dila. Kira-kira. Malam kali Pak nanti tadi ya. Malam ya. Gila Mas Bro ya, siang-siang juga masih ada bekasnya anjir. Oh iya. Oh itu disebutnya basah Kang ya. Hah? Nah, ini ada. Oh, kadinya, arah kadinya kaitukeun. Hah? Oh, yang ini yang udah lama. Oke, pulang. Ih, aslina Mas Bro itu. Enakeun pisan. Ada jembatan. Ke kiri. Ayo sini. Wih. Ayo gaskeun. Yuk. Kiri Kang. Oh, ka dieu. Iya. Sini. Lewat jalur sini. Sana maju. Kita akan ke perkampungan warga. Nus ya, kali ya. Oke, ini Mang Beben sama Om Jerry. Lewatnya lewat perkampungan warga ya Mas Bro ya. Jalan menuju itunya. Jam segini ya, banyak yang masih di sawah. Sini saya. Itu tar cekidot. Jangan kemana-mana. Mang Beben naprak-naprakan. Di ini sih. Ini labu. Mang Beben naprak-naprakan di kebon. Kabumi ya. Kasih Bapak. Pak punten, Pak. Oh, kadieu Om. Sarat itu anjing bener anjing. Oh, Pak. Salah Kang. Oh, kadieu. Tak kadieu ya, akan kita. Tuh rumahnya. Warga Kang. Moal Om, tenang. Asal jangan randa dia mah, kalau warga enggak apa-apa. Baru entar ibu-ibu, ngiring langsung. Nah, Kang gua wawancara si Bapak. Wih, kunaon? Kadi ya, Om? Ya, kadi itu ya. Bu, mangga Bu. Mangga Bu. Siang ting Bu, assalamualaikum. Pak. Nggak boleh ayam. Punten Pak. Nuju nis Pak. Iya. Nah, taruh si Bapak. Iya. Pak, bagong isuk. Kadi. Pak, bagong ayo nanti ke sawah kadi itu. Dugi. Kapalih mana Pak? Tak kapal ini tak. Kadieu. Bagong nak. Gelo. Oh karena cau-cau eta.
Dan ya Mas Bro ya, tadi menurut pengakuan si bapak katanya bagongnya sampai depan rumah, sampai di pipir, saking banyaknya ya. Tuh, lihat, sampai kebun pisang yang di belakang Mang Beben ini, dan kebun pisangnya teh ya, si kebun pisangnya teh gitunya. Tak lihat tehnya, bentar, set, 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 tak. Nah, ke sini mah apalagi Kang Beben udah sering banget di sini nih. Nya Om. Kan rada bala-bala semak. Tuh, kebun pisangnya teh pinggir rumah ya. Mentak cek Mang Beben ge ini mah bagongnya bagong nekad. Bagong tadi jadi. Gelo. Bawa pitbull. Gede. Rumahnya juga masih kampung-kampung, Mas Bro. Ya. Masih ini kampung rumah-rumah. Apa ini teh? Rumah panggung. Hei, Chan. Tuh. Nggak boleh, set. Nggak boleh sana, sini. Tuh. Ya tuh. Jika nanti ya. Asri pisan. Come on. Apa, ayo. Tapi ya, Mang Beben sama Kang Chandra di sini asa tidak melihat perempuan. Kadia. Eh, ke bawah, Kang. Oh, kadia. Kadia. Oh, kadia. Oh, kadia itu, Kang. Ya, gitu. Enggak, baik ini mah ya. Baik ini. Ayo. Ayo giliran awewe cara mangobrol gini. Lihat si Capo menepikeun ka popoean eta ditinggalkeun. Sieunan si tetehna. Pasti lah tuh Kang saya ge sieun tuh. Moal teteh baik ini mah. Imbung moal teteh bageur. Ayo. Teh. Teteh sieun. Bener teh. Pohon. Ayo. Akhirnya Mang Beben sampai juga di titik pertama ya. Pohon. Tuh, akhirnya di sini kita melihat kehidupan. Akhirnya ya udah nyampe juga tuh. Si Capo udah aman di mobil. Setelah berpetualang di kampung di Cianjur ya. Capeun. Tuh, terus ada woi, urang karek nyadar sih, Rong. Tapi naik TC. Anjing. Sieuna. Gengser ah. Rong karang taruna. Oh iya, ormas sekarang ya, organisasi masyarakat yang baik. Baik dan baik, benar. Baik dan benar, ya. Tuh, ayo Om Jerry juga. Om Jerry, ini aduh. Mang Beben pamitan, hatur nuhun pisan. Udah diajak berpetualang di Cianjur, ya. Sehat-sehat buat Om Jerry. Sukses terus channelnya. Begitu juga dengan Beben TV Ribbon. Amin. Terima kasih banyak juga Kang Beben sudah hadir ke sini. Oh iya, siap. Atuh saya mah. Atuh. Mualah. Mual, atas. Thank you ini buat Om juga yo hatunhun udah berkenan ketitipan mobil dan motor saya. Iya, dan motor Om Jerry. Tapi kemarin ditungguan enggak ada. Iyo, dia ada jalan, ha. Wah, ke jengsieun. Kurang nguncit hayam 45, Kang. Saya kemarin malam jam 11 kukulintingan. Kukulintingan tuh jeung papit jam 11 teh nya. Masih keneh kukulintingan. Hah, pokoknya. Ngopi. Udah, tadi di atas udah ngopi. Gelas sewang. Nah, iya si bapak tadi cerita cenah korban paralonnya digegel bagong. Beneran eta teh, Pak? Terus dua kali ngarareskeun. Dua kali ngarareskeun? Ya. Tapi bagongna emang darah reukeutnya di dieu mah nya. Kalembur, Kang. Kalembur gitu maksud teh. Bersahabat, Bang. Bersahabat tapi ngarusak. Giling gisik juga hayam ya. Tuh ada si Dede juga, ada Dede. Ah. Neng Omatnya ulah daekan gondrongnya. Nu gondrong mah ngegeh.
Ya jalan kunci deh. Oke, Mat Bro, mungkin sekian ya petualangan Mang Beben sama si Gondrong dan juga Kang Chandra ya. Jadi pokoknya Mat tunggu konten-konten selanjutnya Mang Beben. Dan juga kontennya dari Om Jerry. Tuh Om Jerry udah siap-siap mau pulang ya, mau pulang ke Texas. Jadi pokoknya mah hati-hati buat Om Jerry, buat si Gondrong, buat Kang Chandra, buat Teteh Warung juga semuanya. Hatun hun, jangan lupa di like, comment, share sama di subrek channel YouTube Beben TV Ribon ya. Pokoknya mah kalau ada iklan udah di skip biar Mang Bebennya bisa jalan-jalan lagi ya, oke? Hatun hun.